Siapa yang jadi tadi? Yang aja ya. Oh, belum untuk jelas gimana itu sembuh. Match pertama dan open play of the ocean. Apa tuh pengen denger gue ini? Susah di internet gua naik turun, literally naik turun aja. Nanti deh, habis ini gua restart connection. Kayaknya ini komentarnya dikit aja, nggak perlu banyak-banyak aja. Gua udah capek. Ya yang penting ada doksinya. Jadi di sini kita akan melihat antara Jidan Worshipper melawan Jidank Hamil. Kita melihat bulletin Zork Break di bagian technical. Iya, kan di sini kita masih melihat double FC dari Luna Lovegood dan Loitun beserta akurasi yang sangat-sangat indah 99.83 dan double S, dan itu dia Q-back juga. Break sangat singkat sekali. Lawannya berat. Iya, ini gila. Jidank Hamil. Itu gacha-gacha timnya ini kayaknya hitam ya. Satu luar. Oh, tapi Luna Lovegood break sangat disayangkan sekali, tapi gua rasa itu sudah cukup. Enggak apa lagi ya? Enggak. Udah enggak ada waktu lagi. Ya, betul. Maaf. Ya, Lloyd SS. Lloyd SS. Iya, seperti Rexis ya kemarin. Iya. Oh. Rexis juga SS ya. Anjay. Ya, kita akan melihat map dimulai. Kedua yaitu Shin Sekai. Oh, ternyata Luna Lovegood tidak digantikan oleh Wolfred ya. Ah, iya, Lloyd sepertinya break di awal dan Luna Lovegood juga ikutan break di awal. Kompak banget emang ini tim Jidank Hamil itu. Ya, kesempatan buat kita nge-work super untuk buat mengambil poin. Oh, lu nama timnya pas di internet nyebutnya aja ya. Wah, langsung nge-lag lagi itu gua. Mohon maaf ya guys, di atas jam 10 itu memang internet gua kayak ada triggernya gitu loh. Oh, tapi Q-back sangat disengkan sekali, sepertinya turni client bug ya, mohon maaf guys. Salahkan kominfo. Salahkan kominfo. Iya, tapi Q-back itu break sangat disayangkan sekali sehingga skornya sudah mulai ke Jidank Hamil. Ya, sangat disayangkan sekali. Jidank, salahkan Q-back, salahkan Q-back. Q-back, ini lagi-lagi. Aduh, bro, itu kesempatan banget. Itu berdua udah miss di awal gitu kan. Iya. Oke, ya matchnya sudah mulai kali ini. Satu plat dan konduktor.
Aduh, kayaknya delay anjir. Nice, dari Lloyd, opening award. Iya, Lloyd juga miss. Aduh, ini tim kompak. Kata Om Jidan ini tim kompak. Iya, emang kompak ini, Tim. Satu miss gitu, miss gitu. Itu kesempatan ini buat Jidan Nuker, buat Nekalit. Kemudian, Nekalit dan terus sedikit lagi. Iya, poin pertama buat Jidan. Map bridge Yelvis Insane, apa ini disebutnya? Ini adalah salah satu map finger control technical tricky ya. Ini walaupun star-nya cuma 4,4 sekian, tapi ini salah satu map yang bisa dibilang cukup sulit di full group stage Ulat Cup 2019. Ya, ada tiga triple effect. Jujur ini mah kalau pakai HD itu enak banget loh. Iya, ini pakai HD enak sih. Iya, pakai HD kalau udah pas gitu. Itu kan biar nggak enak pakai apa? HD nggak jadi nomor. Iya. Kurang. Apalagi ya HD. ACC-nya masih. Ada di sini Jidank Hamil ini Sam. Keduanya masih SS. Oh, udah enggak turun. Itu statusnya kok lepas banget ya. Kompak gitu. Nah, satunya turun. Kan. Yang itu masih aktif lah. Go, mama. Aduh, koreknya menipis. Itu kalau mau Jidan Nursiper menang ini, yang Jidan ambilnya, ya, baru diomong, bagus. Ini kedua kelompoknya kompak semua ini, miss baru. Iya, benar banget. Aduh. Tim sebelah kompak, tim satunya juga kompak. Yang satunya bubur ya. Ya, poin ketiga. Emotion. Wah. Mantap. Ini efek samping dari nge-commentate 3 match, 4 match di 3 jam non-stop. Ini kayak gue udah sedikit kehilangan akal sehat. Oh man. Maaf guys, gue Ya
sekarang suara masih neck to neck ya. Udah malu, males. Malam malas ngomong gitu. Lagi ini juga nggak ada yang apa. Jadi ngomong apa? Makan. Mungkin terakhir minta jadi moderator. Yo, aduh. Gimana cara jadiin mod? Gak tau ya. Gue sih juga cuma ini dong. Yang baru lo. Gimana cara jadi mod? Gak tau, kayaknya di sana. Bentar aja. Gak bisa sih. Oh tapi Q-Bag sangat disayangkan sekali ketika skornya sudah mencapai ke Jidan Warsiper. Tiba-tiba Q-Bag pas banget dan Wolfred diikuti juga oleh Wolfred. Hanya misalkan Lloyd Kun dan X-Ray yang masih full combo. Dengan ini skornya masih neck to neck. Tiba-tiba kaget ya, lama-lama. Itu tuh apa? Semalam makin motor, tapi itu titik tim masih itu lebih moderation. Kalian dong bu. Anjir, terus kita ngeri ngeri. Jangan cuma beda. Kita kisaran 20 ribuan ya. Oh tapi X-Ray sangat disayangkan sekali hanya menyisakan Lloyd Kun yang masih FC. Dan sepertinya dengan Lloyd Kun yang masih FC akan mengunci poin 4 untuk untuk Jidank Hamil. Santai bang. Wow aja. Udah malam gua. Gua adanya add friend us btw. Mana si Daus? Ada di chat kan Daus? Ada. One two jump. Iya dan keempat player mengenai semua jamnya. Let's go guys, let's go. Mantap. Teng toret tetet eo. Itu sih Daus apa air 9 di HD enak. Udah gitu 4 menit lagi. Iya kelamaan. Terlalu apa gitu. Terlalu selih. Bikin ngantuk. Iya tadi yang air kita lihat itu kita dikalahkan oleh tim Lloyd. kalau gue lu gak ada bang itu. Wow, kan gak lah, kan sudah jago kado. Udah dikalahin nama Jidan, kalahin nama Jidan. Jadi temennya di yang lawan Jidan itu gak hoki banget sih waktu itu Cubek sama Kare itu. Iya. Ya moga bisa ya di apa ambil poin lagi. Soalnya ini skornya bolak-balik ini. Sebenarnya kalau dilihat dari akurasi juga mereka nggak jauh berbeda ya. Ngapain gue komentator tim gue sendiri anjir? Ya nggak apa-apa gitu, lu nggak ada komentator. Daripada gue menggila lagi ya kan? Tiba-tiba ngerap gitu. Ya.
Nggak apa-apa, Jidan komentator aja, tapi buat pemain di Jidank Hamil aja. Ya udah, gue merhatiin skor dong. Iya, dan kita oke, okay, mencapai hampir setengah map dari Tyler, dan kita masih melihat 4 FC on board. Jadi kita masih melihat Toy Toon, Luna Lovegood, X-Ray, dan Cubics ID yang masih FC. Namun di sini memang akurasi dari Luna Lovegood dan Toy Toon memang cukup superior dibandingkan Jidan Worshipper. Namun satu break saja dari salah satu pemain di sini akan sangat berakibat fatal tentunya. Karena ini memang beban di X-Ray dan Cubics itu sangat tinggi. Karena jika mereka salah sedikit seperti break, itu maka akan memberikan Jidank Hamil apa namanya, skor gapnya cukup jauh ya. Iya, kemenangan bisa dibilang. Ya, ada perbedaan skornya 20.000 poin kayaknya. Ya, ini X-Ray sama Cubics itu kompak ya, akurasinya sama-sama 99,10. Sangat solid ini dari Jidan Worshipper. Ya dong, Amdao, semangatin tim lo, no. Ya, good luck, Lloyd. Moga miss, terima kasih. Oh, tapi Lloyd ada 100 di situ. Ya, rating-nya turun ya. Malas main map. Masuk ke bagian akhir map ya di sini. Iya, sudah terlihat. Iya, ini keempat tapi pemain masih akurasinya masih sama-sama 99 dan skornya mulai neck to neck. Satu kali 100 iya, maka akan sangat berpengaruh tentunya. Iya, semoga Yogo yang gue dukung kita. Yogo, sumpah, ini lihat skornya. Iya. Lihat skornya, bolak-balik terus. Bolak-balik terus. Dan, oh my god. Bro, yuk, what? No. Aduh, itu. No, cubek. Jidan Worshipper dikit lagi, tapi cubeknya 100.